Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Kandang Ayam Pemula. Di video dan kesempatan kali ini teman-teman, saya mau merekomendasikan lagi untuk teman-teman sarapan yang bagus untuk ayam usia 7-8 bulan ke atas ya. Mari simak terus videonya sampai dengan selesai. Salam Kandang Pemula. Untuk sarapannya ini nggak usah banyak-banyak teman-teman, cukup dengan seadanya saja ya. Saya sering menggunakan tomat dan juga gula merah teman-teman. Alasan saya menggunakan tomat ini karena tomat ini mengandung vitamin C dan juga vitamin A. Vitamin A ini untuk kulit ya teman-teman. Ya, jadi ayam kita sering dikasih makan tomat akan memiliki kulit yang bagus dan tebal ya teman-teman, karena kulitnya lebih elastis. Kalau manfaat gula merah ini yaitu mencegah berbagai penyakit teman-teman, mengatasi dehidrasi pada ayam, dan yang paling penting menambah stamina untuk ayam kita ya. Satu lagi teman-teman, melancarkan pencernaan juga, dan masih banyak lagi untuk manfaat gula merah. Nah, setelah kita siapkan untuk sarapannya, kita lanjut lagi untuk memandikan ayam ini ya. Pemberian sarapan ini biasanya saya lakukan saat mandi pagi sambil saya beri untuk sarapannya ya teman-teman. Setelah dimandikan, lalu kita lanjut lagi untuk kegiatan dijemur saat pagi hari sekitar jam 9 ya teman-teman. Ini saya mandikan dan saya jemur. Nah, untuk manfaat mandi jemur ini, selain sinar matahari pagi yang banyak mengandung vitamin D yang akan membuat tulangan ayam ini lebih bagus lagi, meningkatkan ketahanan tubuh. Saat kita menjemur ayam di pagi hari ini bisa membuat ayam jadi tahan terhadap yang namanya cuaca ekstrim teman-teman. Selain itu, menjemur ini dapat membuat struktur tulangan ayam jadi lebih kuat, karena sinar matahari ini khususnya untuk matahari pagi ya, banyak mengandung vitamin D, jadi sangat bagus sekali ya teman-teman, menjauhkan gurem atau serangga-serangga yang sering sekali menempel di badan ayam. Jadi ketika teman-teman bingung untuk merawat ayam muda yang baru masuk rawatan, nah cocok sekali atau kebetulan sekali teman-teman melihat di video ini untuk tahap-tahap perawatan ayam muda saat di pagi hari, sarapannya hingga rawat-rawatan hariannya ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam Kandang Pemula.